Contoh himpunan itu apa? Jadi contoh himpunan itu misalkan saja kelompok hewan berkaki dua. Kelompok hewan berkaki dua. Apa? Ayam. Itik. Terus apa lagi? Burung. Ada lagi nggak hewan? Ayam, itik, burung, angsa. Ada lagi bebek. Oh, betul. Bebek sama itik bedanya apa? Bebek sama itik. Bebek sama itik. Ada yang tahu bedanya bebek sama itik? Ada yang tahu bebek sama itik bedanya apa? Itik kan anak ayam, Pak. yang paling jelas bedanya ini. Bedanya adalah tulisannya ini jelas-jelas beda. Nah, contoh himpunan lagi yang lain ya, kita contoh himpunan yang lain. Apa contohnya? Misalkan kelompok buah yang diawali huruf A. Apa saja? Anggur, apel, apa lagi? Alpukat. Terus apa ada lagi? Nah, itu anggur, apel, alpukat. Ini himpunan. Ya. Jadi kita dari sini kita sudah tahu ya contoh himpunan itu seperti itu. Jadi himpunan adalah kelompok benda yang bisa didefinisikan dengan jelas. Itu namanya adalah himpunan. Contoh lagi ya. Saya kasihkan contoh. Misalkan saja himpunan kelompok, misalkan himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, itu ada dua, ada tiga,
ada 5, ada 7, ada 11, ada 13. Gitu. Mungkin ada yang belum tahu bilangan prima itu apa ya? Bilangan prima. Nah, ini kita harus tahu dulu. Jadi yang dimaksud bilangan prima, kalau kita bicara tentang bilangan, itu banyak ragamnya, ya. Macam-macam bilangan. Ada bilangan asli, ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Ini namanya bilangan asli. Kemudian ada namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu seperti garis bilangan. Jadi seperti garis bilangan, kalau kita menggambar garis bilangan, ya. Nah, ini 0, ya 0. Kemudian kalau melangkah ke sana, itu naik terus 1, 2, 3. Nah, tapi kalau melangkah yang ke sini, itu negatif. -1, -2. Nah, ini di -3. Nah, bilangan cacah itu, yang dimaksud bilangan cacah itu yang ini, dimulai dari angka 0. Jadi dia dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Nah, kalau bila kemudian ada satu lagi. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu yang seperti garis bilangan saya yang garis bilangan yang saya buat. Jadi dia ada -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Jadi, ini gambar ini merupakan contoh dari bilangan bulat.
Ya. Nah, kalau bilangan cacah itu tadi yang ini. Nah, ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu ada, dia dimulai dari angka 0, ya, kalau ke kanan positif 1, 2, 3. Kalau ke kiri min 1, min 2, min 3. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk sementara ini dikenali saja dulu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan bahas. Nah, teman-teman semua, ini tadi contoh tentang himpunan. Nah, himpunan itu dilambangkan dengan kurung kurawal. Jadi simbol dari himpunan itu dilambangkan dengan tanda begini. Nah, ini tandanya seperti ini. Ya. Jadi dari situ maka kita bisa katakan contoh himpunan di atas tadi, misalkan saja A misalkan saja ini A adalah himpunan himpunan buah yang diawali huruf A. Nah, ini kita bisa nuliskan. Maka kita bisa menuliskan himpunan buah yang diawali huruf A itu dengan cara begini juga. Apel, anggur, alpukat. Nah, ini cara penulisan himpunan. Jadi himpunan buah yang diawali huruf A atau ditulis A sama dengan yang dikurung kurawal apel, anggur, alpukat. Gitu. Ini dua cara ya. Teman-teman bisa melihat di halaman 3 notasi dan penyajian himpunan. Di sana dituliskan ada menggunakan kata-kata atau menggunakan notasi pembentuk himpunan atau mendaftar anggotanya. Sampai sini suara bisa didengar nggak? Sekarang kita latihan ya.
coba buat contoh himpunan. Coba buat contoh himpunan nama nama bulan. Maka kita bisa menjawab, misalkan kita kasih nama nama-nama bulan itu adalah P, ya. Itu sama dengan kita bisa menuliskan himpunan nama-nama bulan. Atau dengan cara yang kedua, kita bisa menuliskan dengan huruf kurung kurawal Januari, Februari, Maret. Nah, kemudian April, Mei, Juni, ya, terus Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, bisa nulis di sini ya, Pak? Iya. Nah, sekarang latihan ya, teman-teman. Ini cara menuliskan himpunan. Jadi himpunan nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi bisa juga dibalik pertanyaannya begini. Jadi ada mobil. Kemudian ada sepeda motor, ada bis, ada mobil, sepeda motor, bis, ada bajai. Nah, seperti ini. Nah, ini apa ini? Kita bisa katakan, katakan ini sebagai himpunan. Jadi yang di atas ini kita bisa katakan itu adalah kendaraan adalah himpunan kendaraan bermotor. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ini contoh dalam mendefinisikan sebuah anggota-anggota himpunan. Kemudian kita beri nama himpunan kendaraan bermotor. Sekarang contoh lagi, ini dikasih nama himpunan apa ini? Misalkan ada nama himpunan paus lumba-lumba hiu, kemudian paus lumba-lumba hiu, kemudian anjing laut. Nah, ini dikasih nama apa? Ini kira-kira himpunan apa? Nah, himpunan hewan laut boleh. Ada lagi yang lain?
mungkin mau mengasih nama yang lain. Siapa yang mau menjawab? Saya bukanya nih. Bisa ditulis. Himpunan hewan air, iya benar, bisa juga. Ada lagi yang lain? Mamalia, paus, mamalia. Tapi kalau hiu bukan mamalia. Mamalia enggak. Paus, lumba-lumba, hiu, anjing laut. Nah, himpunan hewan air itu betul. Terus ada lagi yang lain? Ya, kalau hiu bukan. Silakan bisa ditulis di layar ini. Teman-teman bisa menulis di layar kalau ada yang mau menulis. Jadi itu seperti itu ya. Sekarang saya coba lagi. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati. Gus Dur dulu. Gus Dur. Kemudian B.J. Habibie, Gus Dur. Kemudian tapi ada di sini. Ada misalkan contoh kok ada Amin Rais. Nah ini kira-kira apa? Kalau presiden kan enggak. Kira-kira apa ini? Mantan presiden. Ah, politikan. Iya, benar-benar. Politikus. Jadi ini kita bisa katakan himpunan orang. Himpunan orang apa? Himpunan politikan. Himpunan para politikus. Bisa kita tulis juga himpunan negarawan. Himpunan orang-orang penting. Nah, itu banyak yang kita bisa tulis, ya. Nah, VIP, ya, bisa. Jadi di sini saya udah menyebutkan cara membuat himpunan. Ada satu lagi cara pembuatan himpunan, ya. Ini cara pertama, ini cara kedua, ya. Kemudian ada lagi cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah ini lihat halaman 3. Lihat di halaman 3.
Nah, ini contoh. Ya, contoh. A adalah A adalah X, ya, di mana X adalah bilangan lebih dari 7. Nah, kita bisa menulis seperti ini, contoh. Nah, ini cara membacanya gimana? Dibaca A adalah himpunan dari semua X di mana X merupakan bilangan asli bilangan yang lebih dari 7. Nah, berapa bilangan yang lebih dari 7? Bilangan yang lebih dari 7 banyak ya, 8, 9, 10. Ini bisa ditulis juga A sama dengan 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Jadi X adalah bilangan lebih dari 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Baik. Ini udah jelas ya. Sekarang kita coba lihat latihan di tugas mandiri. Coba kita lihat yang di tugas mandiri. Kita kerjakan sama-sama. Tugas mandiri halaman 3, coba dilihat. Sudah lihat semua ya? Soal nomor 1. Berilah masing-masing 5 contoh kelompok atau kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan.
ya, himpunan dan bukan himpunan. Jadi yang kuncinya gini, kalau himpunan, ya, itu harus apa? Jadi benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi bukan subjektif, jadi bukan khayalan. Ini himpunan. Jadi misalkan kita bikin contoh himpunan. Apa contohnya? Himpunan siswa paskibraka tingkat nasional tahun 2014. Nah, ini contoh, bisa ya. Kalau bukan himpunan. Misalkan saja himpunan orang sehat orang yang tidak apa sebentar himpunan orang cerdas misalnya. Nah, di sini orang cerdas ya itu relatif. Ini relatif. Ya, gitu. Baik. Ya, silakan yang mau menulis. Nah. Himpunan bintang di langit. Himpunan pasukan TNI bisa. Baik, ini udah jelas ya soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan himpunan berikut dengan cara mendaftar semua anggotanya. Ya, dengan cara mendaftar semua anggotanya. Jadi kalau mendaftar semua anggotanya, itu dituliskan saja. Yang A, X di mana? Ya. A adalah himpunan dari semua X, di mana X bilangan prima lebih dari 8. Jadi kalau mendaftarkan anggotanya seperti ini, kita bikin kurung lawa, bilangan prima lebih dari 8. 11, 13, 17, 19,
dan seterusnya. Ya, 17. Bilangan prima, jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contoh ya, contoh 13. Ini bilangan prima. Karena hanya bisa dibagi oleh 1 dan 13 saja. Jadi 13 dibagi 1. Atau 13 dibagi 13. Tapi berbeda misalnya dengan 15. 14 atau 15. Bukan bilangan prima. Karena 14 selain bisa dibagi 1 dan 14, tetapi juga bisa dibagi 2 dan 7. Jadi misalnya 14 bagi 1, 14 dibagi 2 bisa, 14 dibagi 7, 14 dibagi 14. Ya, jadi di sini dia bukan bilangan prima. Karena bisa dibagi oleh bilangan yang lain selain bilangan dirinya sendiri, ini 14 dan 1. Jadi kalau ada bilangan lain yang bisa membagi dan menghasilkan bilangan bulat positif, ya, menghasilkan bilangan bulat positif, maka bukan bilangan prima. Baik, yang B, X, B adalah B sama dengan, ya, kita coba lihat B sama dengan dalam kurung X di mana -2 kurang dari X kurang dari 8 X adalah anggota simbolnya nggak ada ini.
Ah, ini kita latihan sekalian membaca. Ah, ini gimana cara membacanya? Dibaca. B adalah himpunan dari semua X, ya. B adalah himpunan dari semua X, di mana X adalah bilangan yang berada di bilangan bulat yang berada di antara 2 dan 8. Ini cara membacanya gitu. Nah, ini disuruh mendaftarkan anggotanya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini misalkan 0, ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, ketebalan. Delapan, sembilan, sepuluh. Nah, ini juga ke sini ada. Satu, dua, tiga, empat. Ini garis bilangan. Nah, ini ada yang ini kita bikin 1, 2, 3, ya, garis bilangan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau di sisi kirinya 0, kita kasih mulainya dari 1, tapi negatif min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, maka X adalah bilangan bulat yang berada di antara 2 dan min 2 dan 8, ya. Ini min 2. Min 2 dan 8. Jadi lokasinya di mana? Jadi antara min 2 dan 8. Jadi di antara ini.
Nah, antara ini. Tidak termasuk, min 2-nya tidak termasuk, dan 8-nya tidak termasuk. Jadi, bilangannya berapa? Min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, bisa kita tuliskan. B sama dengan kurung kurawal min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, stop. Ini jawabannya. Sampai sini jelas. Lagi yang C. Himpunan kuadrat dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu artinya apa? 1 yang pangkat 2. 2 pangkat. Dua pangkat dua. Tiga pangkat dua. Empat pangkat dua. Lima pangkat dua. Jadi, himpunan kuadrat dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kita bisa tuliskan. Jadi, C sama dengan 1 kuadrat berapa? 1 kali 1. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Kemudian 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4. 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5. Nah, itu terjawab. Baik, sekarang yang nomor 3. Ya, soal nomor 3. Ini saya ambil contoh A. Ya. Himpunan A yang anggotanya adalah kuadrat dari anggota himpunan X. Nah, di situ ada penjelasan X itu siapa saja? X itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 4, 5, dan 6. Karena itu,
A, yang anggotanya adalah kuadrat dari anggota himpunan X, bisa kita tuliskan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Jadi gampang. Ini A. Nah, nanti yang B dan C. Coba siapa yang mau menjawab soal 3B. Ada yang mau coba? Himpunan B yang anggotanya bilangan genap dari himpunan X. Genap, ya bilangannya genap. Sudah tahu kan ganjil sama genap? Jadi B ini adalah bilangan genap dari himpunan di atas. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Benar, benar. 2, 4, 6. Cukup. Nggak usah sampai 8. Karena anggotanya itu adalah hanya satu. Hanya ini terbatasi oleh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ini 2, 4, dan 6. Dibatasi di sini ya. Sekarang yang mungkin yang ketiga, himpunan C yang anggotanya 3 kali anggota himpunan X. Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, jadi berapa? Kok 16? Himpunan C yang anggotanya adalah 3 kali anggota himpunan X. Kita tulis dulu ya. Himpunan X itu apa anggotanya? Itu anggotanya apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sehingga C itu beranggotakan 3 kalinya anggota X. Jadi
satu kali tiga, dua kali tiga, tiga kali tiga, empat kali tiga, lima kali tiga, dan enam kali tiga. Hingga C sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah ini 3, 6, 9, ya benar ya. Tanda komanya salah ketik. Iya. Yang mana? Harus saya buka dulu Pak. Ini Al-Fatihah. Oh, dia bisa. Proyek bisa nggak, maksudnya dia mau nulis di sini. Baik, yang sekarang soal nomor 4. Ya. Tentukan banyaknya anggota dari setiap himpunan berikut. Himpunan warna-warna primer. Tahu Pak warna primer? Apa itu Pak? Merah, hijau, biru. Nah, sehingga ini tentukan banyaknya anggota dari setiap himpunan berikut. Himpunan warna-warna primer ada 3. Jadi ada 3 ya.
Kemudian kalau himpunan bilangan genap lebih besar dari 5. Nah, ini ada 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Jadi ini jumlahnya berapa? Tak hingga, tak terhingga, tak terhingga. Baik, yang C. B adalah himpunan di mana X, himpunan semua X, di mana X adalah huruf vokal dalam alfabet. Jadi kalau huruf vokal, apa saja huruf vokal dalam alfabet? Huruf vokal apa saja? A, I, U, E, O. Ada berapa? Jadi jumlahnya. Ada berapa? A, I, U. Ada 5. Iya. Jadi jawabannya adalah 5. Dan yang terakhir, huruf pembentuk kata matematik. M, A, T, I, ada lagi jadi ada 6. Nah, ini sampai di sini jelas pertemuan kita. Jelas ya, jelas. Sekarang saya ingin tanya nih, ini kira-kira dijadikan himpunan apa saja? Budi, bagus, kemudian Bowo, dan Bejo. Coba dijadikan
himpunan apa ini? Budi, Bagus, Bowo, dan Bejo. Himpunan manusia. Tinggal semua. Himpunan manusia, betul. Himpunan siswa laki, boleh. Himpunan sahabat, sahabat, boleh. Himpunan nama B, bisa. Kita bisa mengatakan himpunan nama cowok yang diawali huruf B, bisa. Ada lagi mungkin himpunan mantan-mantan cowok. Wah, ini ada juga. Wah, ini kebanyakan. Wah, mantan bojo malah. Iya, iya. Ayo, ini siapa? Nah, yang mau saya tekankan lagi, itu adalah membuat garis bilangan ya. Latihan teman-teman buat garis, mengenal garis bilangan. Jadi garis bilangan itu bikinnya kayak gini ya. Di tengahnya ini 0. Kemudian di sini 1. Terus jalan 2, 3, dan seterusnya. Tapi di sini juga 1. Tapi kasih tanda negatif. Min 1. Ini juga 2. Tapi kasih tanda negatif. Ini juga ke sini 3. Nah, tanda negatif. Jelas ya ini ya, mengenal garis bilangan. Jadi, teman-teman mulai mengenal ini. Ini terus, ya 5, 6, 7, ke sana yang ini, min 5, min 6, min 7, gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Siapa yang mau tanya, saya buka mic-nya nih. Marsa mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya, saya dipanggil Mas aja ya. Cara mengenal bilangan belum begitu paham, Pak. Bilangan X saya belum paham, Pak. Oke. Ini nanti ada saya belum paham semua.
bisa dipelajari lagi nanti di videonya ya. Untuk malam ini kita cukupkan sekian dulu. Ya, nanti hari Jumat kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi di hari Jumat. Oke, yuk. Sudah selesai nih, Pak. Ya. Ah, 15 sama Pak Bambang lah. Pak Bambang di dalam. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak?